Untuk di bulan masuk bulan 7 ini kita melihat kondisi Goro Selatan untuk sekarang. Di pesisir desa Waiteba, inilah ketika musim timur terjadi. Semua aktivitas dihentikan karena dilihat dari segi cuaca yang tidak memungkinkan hingga sekarang ini. Seperti kita lihat beberapa hari ke depan, ombak menerpa badan-badan telit hingga roboh semua. Kini saya sengaja untuk mengambil video ini untuk memperlihatkan untuk pemerintah Goro Selatan bagaimana untuk menanggapi isi daripada video ini dengan melihat kondisi alam yang terjadi ketika bulan 7 yang masuk timur besar. Ya, lihat ombaknya menerpa badan-badan telit hingga patah. Lalu saya mintakan pemerintah melihat pemerintah Goro Selatan seluruh pemukiman warga dikerumuni oleh air laut yang masuk ke dalam. Bulan 7 sungguh musim timur yang berat bagi kita masyarakat di Goro Selatan. Maka itu perlu peninjauan keras bagi pemerintah setempat untuk menanggapi hal-hal tersebut seperti ini. Suasana ombak yang menerpa hingga badan-badan telit pun roboh. Dilihat saja sendiri untuk pemerintah. Tolonglah untuk membantu kami masyarakat di desa Waiteba yang sekarang lagi membutuhkan dana untuk membangunkan telit-telit pantai. Maka dengan itu saya menempatkan video ini untuk menjadi bahan bukti untuk warga desa Waiteba yang di pesisir pantai perumahan